Oke, Bang, ini umpan udah siap. Iya. Tuh. Tinggal ada milik. Semoga hari ini ada cinta. Kita barusan buka nih. Mana-mana nyelam. Waduh, 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 waduh. Map kanan, apa lagi Abdul? Waduh, bucet, gelapnya lagi guys. Iya. Guys, angelok ganteng banget guys, gelapnya. Iya, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nih mancing sama tim dari BSAR. Di pemancingan mana kak? Sekarang pemancingan, ayo. Iya, kalau udah wanita pasti teman-teman udah tahu lah. Tahu dong. Sawangan elok. Pemancingan angke elok. Angke elok. Sama wanita ya. Kita lagi ada di event ini ya, Polita ya? Iya. Tiket berapa ini? Tiket 200.000 nih. Sekarang jadi hadiahnya apa aja, Polita? Terberat pertama, terberat sebesar pertama. 1 juta, asumsi lapak full ya. Asumsi lapak full ya. Lapak emang full. Lapaknya kita ada 57, Bang Adu. 57. Asumsi hadiah pertama. Kita 1 juta. 1 juta. Bah, teman-teman. Lumayan lah itu, mantep tuh kok. Hadiah kedua. 500. Hadiah ketiga 500 lagi. 500 nih. Lagi. Hadiah keempat 500 lagi. Banyak amat hadiahnya. Total lapak A dan B masing-masing 300.000. Oh, aduh. Prestasi tuh ya. Prestasi lapak. Betul. Kira-kira kakak bisa enggak tuh naik terberat? Gua borong semua. Sombong amat. Mantap, percaya. Aprita mah percaya deh. Pokoknya teman-teman tim kakak Aprita apa tim Bang Dul nih? Yang bisa nari terberat. Tim Angkelok. Jangan-jangan kita di video-nya nari-nari ya, Kak. Jangan-jangan. Biasanya begitu. Pokoknya kita turun ikan hari ini melimpah banget. Wow. Nah, kalau Angkelok ini nih, Porita, ya, itu dia eventnya setiap tanggal berapa atau hari apa? Nggak nentu apa bagaimana nih? Kita nggak nentu, tapi sebulan pasti kita ngadain. Ngadain ya? Akhir apa awal bulan? Biasanya kita awal. Awal bulan ya? Di minggu pertama biasanya. Ini teman-teman boleh dicatat ya, kalau Angkelok itu dia awal bulan di minggu pertama selalu tuh ya. Minggu pertama selalu. Oh, pasti minggu weekend ya. Weekend. Ini mata bat tiket 200. Hadiah tadi yang kayak udah dibilangin, hadiah pertamanya aja 1 juta. Waduh, kayak kata enggak gede aja ntar nih. Udah gitu enak banget di sini mah, Bang, tempatnya masal. Tempatnya bersih. Bersih banget. Ya, emang tidak terlalu luas, jadi persaingan agak ketat itu dia. Nah, kalau harian kok biar teman-teman harian nih. Harian itu kita cuma 70.000 harian. Pokoknya dari jam 6 pagi Senin sampai Jumat ya. Sampai Jumat. Sabtu Minggu. Kalau Sabtu Minggu kita tiket 100. Jatah ikan 2 kilo setengah, bonus gurame. Gurame dong. Ada gurame ya. Gurame pasti. Teman-teman. Belum bonus-bonus yang lainnya nih. Karena yang udah biasa kita mancing di sini nih, mau harian atau event, itu ada penurunan ikan di luar daripada lapak. Iya, betul. Di sini tuh emang benar. Nah, tadinya emang ini empang bekas Galatama Ikan Mas ya. Iya, nah, jadi kalau dia ikan-ikan masuk bisa dipastikan segar-segar, teman-teman. Iya, ini bagi pecinta ikan yang banyak tainya nih. Datang pada pemancingan Angkelok ya. Karena benar-benar tempatnya bersih, enak, udah gitu dia parkiran juga luas. Alhamdulillah. Tetap di jalan ya. Kita mudah-mudahan nih pemancingan sini tuh nyaman, pokoknya luas, strategis, tempatnya strategis banget. Strategis. Gampang banget dicari. Enggak jauh dari depan jalan masuk di sana ya, Bo ya. Betul. Nyampe sih. Langsung nyampe. Enggak usah pelosok-pelosok. Iya, dekat pokoknya. Satu joran ya. Satu joran maksimal 3 mata kayu. Kita biasa 3 mata kayu. Iya ya. 3 mata kayu. Satu joran, 3 mata kayu tuh. Dari jam berapa, Pak? Sama. Pokoknya kita dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Oh, jam 6 pagi lanjut. Ngalong jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Oh.
Oke. Kantin juga ada. Siap. Kantin bersih, tempat bersih, ada tempat ibadah juga. Mm-hmm. Nah, udah gitu juga ada tempat nyuci mobil. Pentingnya enggak? Kan ada juga buat teman-teman. Aduh, males banget gue nyuci mobil. Betul. Jarang-jarang lupa mau ada tempat nyuci mobilnya. Mancing, bawa hasil, pulang mobil bersih, motor bersih. Pokoknya pada datang ya, kalau pemancingan Angkelok. Nah, langsung ketemu sama Porita. Porita. Lagi nanti datang aja ke sini, nanya mancing harian, eventnya kapan aja. Nah, terus ikutin kita ya, Sudestar dan tim AR mengucapkan selamat pagi, good morning buat semuanya. Kita mudah-mudahan hari ini ada cintanya. Oke. Ya, sekarang kita ikut Pak cup-cup wow gitu kan. Iya. Iya dong. Ayo, 1, 2, 3. Cup-cup wow. Keseruan para pemancing guys, sudah pada ngumpul guys. Tuh. Oke ya, sahabat Sudestar. Jadi seperti biasa, untuk ukuran air segini gitu ya. Nih, liatin di bawah garis. Ini ya. Air segini untuk satu umpan ini. Nah, Kak, ya enggak? Iya. Nah, nanti hasilnya nih seperti ini. Tuh. Dia kalau udah kalis begini nih, Bang. Nih, ini udah megar. Gede, megar banget. Jadi gede-gede. Jadi pegangnya juga udah langsung iya, tuh. Tuh. Mau lihat butirannya. Butirannya jadi mengembang. Mengembang. Bukan megar, kalau megar hidung gue megar. Nah. Jadi kita tunggu sampai begini dulu nih, iya. Sampai agak mengembang gini baru bisa entar kita halusin, Bang. Itu, jangan bisa. Magel ya. Nah. Jadi kan tadi kita dalam pembuatan ini, ya kan? Itu airnya kayak masih ada, Kak. Jadi enggak benar-benar jadi peletnya benar-benar apa kena sih, air kena, semua. Nah, airnya masih ada sisa. Ada. Biarin aja dia nyerap dulu. Sembari kita aduk-aduk begini nih. Takutnya mereka mikirin, "Lo kok ini airnya masih banyak?" Masih gitu. Ada, iya. Takutnya disangkain takut kelembekan padahal iya, nunggu dulu dia. Karena memang ini ukuran satu pelet ini. Airnya emang segini nih. Iya. Jadi enggak apa-apa misalkan air masih ada yang nyisa di situ ya. Enggak apa-apa. Justru emang peletnya sampai kerendam. Nanti dia mulai mengembang. Mengembang kayak gini nih. Nah, nih lihat, udah jadinya nih. Nah, jadi kalau diginiin tuh langsung kalis. Tuh. Ya kan teman-teman? Tuh, empuk. Jadi jangan lihat butiran gedenya ini. Kalau dia udah kena air panas, cepat ngembangnya. Cepat kalisnya. Buset wanginya. Lu jadi nafsu enggak sih, Bang? Nafsu lah. Ya aku suapin dulu. Oke, Bang, nih umpan udah siap. Iya. Kan kita tinggal adu milik. Semoga hari ini ada cintanya. Semoga hari ini ada cintanya. Nah, tapi jangan lupa juga nih kasih tahu ke teman-teman. Oh, kalau misalkan pengen beli, Kak, gimana, Kak? Iya, buat yang mau beli produk pelet BSAR, itu udah tersedia kan kemarin di Lazada, di Shopee dan Tokopedia atau chat di admin. Admin ada ya, BSAR langsung. Jadi lebih mudah dong, Kak, kalau kayak mudah gitu. Mudah banget. Iya. Nah, Kak, selain ada di 3 toko online, ada lagi Kak, di kayak di platform media apa di apa gitu ada? Oh, ada. Kita lengkap, Bang, di medsos. Ada di IG. IG-nya namanya Afrita Riandini. Instagram. Selain itu ada TikTok juga. Wih, buat ikutin dong, ya kan? Follow-follow, ya kan? Jangan-jangan Bang Bongnya juga mancing pakai bot ini nih, Bang Bongnya nih di rumah. Bang Bongnya. Bisa jadi, Kak. Benar. Nah, kalau yang ribet bikin mau tahu akun-akunnya namanya apa, ada di deskripsi. Ada. Ya, berarti jadi, semua info lengkap tentang info lengkap, semua pemancingan, fishing, apa umpan, segala macam. Nah, itu ada di situ. Ya. Instagram dan TikTok. Nah, sekarang gantian Kakak yang makan. Berita 2. Ilmu apa itu? Ya. 31. Berita 2, 31. Di sini, Najo. Hey, 31 lawan 37. Kamu tim 31 atau tim 37? 31. Sip. Dunia I 43 Yandilapa 55 Pak Ata 06 Jaya Sutra 16 Astro
Yusri di sini dia. Oh, ini abang sini nih. Oh, ini mudah-mudahan nih induk-induk babon. Ini masih nyeting-nyeting. Waduh. Oh. Guys, 22. Mudah-mudahan induknya narik semua. Waduh. Wah, ada mojok juga kebagian, kira juga ada mojok, guys. Tuh. Nah, dan ini spesialis ikan campur ini. Tuh. Tuh. Dun namanya Dul Bonge. Dul Bonge. Baik guys, semoga hari ini kita ada cintanya guys. Yo, iya dong, kan dong. Udah ternyata Nyi Amis nih. Amis lagi di mana Nyi Amis? Lapak nomor berapa Nyi Amis? Elok, lapak 37 sebelahnya kosong. Oh iya, 37 juga. Oh, kan. Semoga hari ini ada cintanya. Oh, persiapan umpan udah oke semua ada guys. Mantap guys. Maaf kiri. Om bule, oke, ini gaya Sun Gokong, boy dapat double strike guys, aduh, parah ini, gacor banget ya, gigi anjing. Lato-lato guys tuh. Tumben gigi gogok suka sama dirimu. Ye 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 ye. Widih, dapat guys. Buru awas kanan 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 awas kanan. Nah, ikan mas dapat ikan mas. Dapat ikan mas guys. Ramenya nih tuh. Kasih lirik Om Dul dulu. Iya. Gigi gogok guys. Rame nih si bibir seksi. Tuh. Induk bawah, induk kurangi. Matanya tutup. Biar gak kelihatan. Aduh, buset. Ini apa lagi? Gede bawah, gede guys. Ini kurangi guys. Cus. Gila. Apa nih? Ikan mas. Ikan mas. Guys, repot-repot lah. Nih. Mana? Iya, cepet banget tuh umpanin. Sekarang udah guys. Guys, kena lagi ngumpul guys. Neter ya. Bangun gitu loh.
Dapat enggak? Mantap. Iya. Guys, gampang banget mancing di angkelok, guys. Yang susah. Mantap. Semua ikan makan, guys. Kayak KL3 ya? KL3 guys, di sini aturannya. Oke, sip. Aset. Apa yang dirasa, Bang Dul? Apa yang dirasa? Kecil ini. Oh, jadi kecil. Ikan porno, guys. Ikan porno. Coba lihat. Oh iya. Wow. Waduh. Aduh. Aduh, gampang banget guys mancing di angkelok. Wih, mantap. Yo, aduh, apa yang dirasa, Bang Dul? Biasa aja. Biasa aja. Tenang. Aduh. Mame guys. Guys, kita barusan buka nih. Mana nyelam? Gila. Mantap. Wih. Ini dia lah. Ini susah. Mame lagi, guys. Mana? Mame. Oh. Wih, iya benar. Oh, patin sekarang ya. Aduh. Mocel. Beruntung kan? Belum beruntung. Makanan, apa lagi ya, bro? Waduh. Bucet, gulame lagi, guys. Iya. Awas, telat. Iya. Tadulup, yudi. Apa itu? Guys. Ngelok, gampang banget, guys. Iya, mantap. Ikan apa itu? Ikan porno. Yoi. Mundur lagi. Yes. Salam. Aduh, enggak apa-apa, tahan dulu. Sabar. Sabar. Kan kaget. Ini barang kita nih. Kita banyakan patin dan sama bawal. Jadi dapat gurame langsung taruh di penangkaran. Buat penangkaran ya, Bang Adul ya. Nah, ini Bang Adul nih. Dia maintenance-nya kelok.
Main tinen. Nih, kita hitung dulu perolehan mancingnya Bang Dul. Atin baik bener gitu. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 totalan 19 ekor. Berapa? Berapa ini dari kena besi? 19 ya, ekor plus gurame ya. Ya. Gurame berapa, Bang? Guramenya 5 ekor dia. Waduh. 19 ekor. Dul. Bang Dul. Berapa? 19 ekor, Guys. Iya. Tumben. Banyak ikan-ikan jasa. Ya. Banyak pada mancing sini, Guys. Ikan makannya banyak banget. Gurame masih banyak banget, ini saya mau habis ini. Yes. Gak mantep entah aku bilang juga apa. Alhamdulillah. Tuh namanya rezeki memancing. Lapak dikocok kita gak tahu, Kak. Nah tadi akhirnya di lapak 31 prestasi. Ya. Alhamdulillah ya, penurunan ikan banyak. Ikannya juga seger-seger makanin. Nah buktinya nih teman-teman, kita dapat 6 biji kayak gini teman-teman. Gurame ya. Gurame ini nih di angkelok tuh. Tuh lihat. Tuh. Mana Om Dok. Ini tuh. Kita lengkap nih tuh. Tuh lebar 1,75. 1 kilo up lah tuh. 1 kiloan ya. Ada gurame 6 biji, bawal dah enggak kehitung kalau bawal. Sama patin, ikan mas juga ada. Ikan mas. Ada ikan mas. Pokoknya kita lengkap nih ikan mas tuh. Nah, semua kita pakai peret ini, Kak. Ya. Mana, Kak? Ini dong. Ini dia. Pastinya. Iya, dan alhamdulillah kita prestasi Labrugan atau total wilayah. Nih, Kak. Nih, kasih lihat. Iya, alhamdulillah. Berarti kita masih ada cintanya ya. Masih ada tuh cintanya. Makanya kalau mancing itu jangan pesimis lah. Pokoknya biar bego, penting sombong. Banyak banget. Ini juga banyak adegan-adegan yang gak kesut ya, Kak. Karena emang bener-bener haup banget ikannya di sini tuh. Iya, banyak banget. Turunannya ya, banyak ikannya. Udah gitu ikannya makanin. Mantep banget. Mantep banget pokoknya. Nah, pokoknya hari ini kita lengkap banget ya, Kak. Pokoknya ceria banget hari ini. Ceria, ya, apalagi dapet ini. Iya, ya, dapet ini juga, dapet ikan sultan juga. Walaupun kita gak dapet induk terberat ya. Iya. Tapi setidaknya puas nih, Kak. Puas banget, Kak. Iya. Puas banget, pokoknya puas banget. Kita selalu terus ngebuktiin ya, ini. Kita kemanapun berada, pasti kita pakai pelet. Pakai ini gitu. Karena ada yang bilang juga, Bang Dul, ini makan bujari segala macam. Nah, kita kombinasi nanti. Itu bisa-bisanya angler aja. Yang pasti ini sangat mendorong ikan buat ngumpul di lapak kita. Iya. Itu dia. Ya, mau patin, gerame, bawal apalagi ikan dikunyitin ya. Itu nggak kita undang datang sendiri. Ikan mas juga sama doyan pelet, ya nggak? Doyan banget Bang tadi juga tuh terakhir-terakhir. Pokoknya seru banget nih ya, liatin ya. Tuh. Segini kita dapat teman-teman tuh. Lumayan lah buat munggah. Ya. Buat munggahan. Lebar-lebar banget, Guys. Gede-gede banget. Tuh. Gila. Pokoknya tidak mengecewakan lah mancing di pemancingan angkelok. Nanti kalau setiap ada event, kita beritahu. Ajak dah teman-teman para subestar terutama sama angler-angler buat pancing di pemancingan angkelok. Betul banget. Biar pada nyobain sendiri dah. Pokoknya jangan mikirin lain-lain karena kita bukan orang lain. Oke, selalu punya cerita, selalu ada berita. Oke, akhirnya Afrita Riandini dan tim DSAR mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cup-cup. Wow.